Ya untungnya ketemu lagi kita di jalan. Artinya memang ya sudah saatnya dia ketemu keluarganya. Karena kita sedang tidak mengkhususkan mencari dia. Pertama lupa aku tadi, tapi pas dia nyebut bendan, duh iki koyo sahi kocak gitu kan. Wajahnya aku lupa. Tapi menyebut bendan panti aku eling. Oh iya. Lebih baik wujud cinta daripada wujud rokok, itulah prinsip saya. Prinsip saya lebih baik putus cinta daripada putus rokok. Iya, iya. Berarti ini mau langsung diantar ke Semarang, Pak? Ya, diantar mau. Iya. Hati-hati. Ya. Mar, ke Semarang ya. Ketemu ibu ya. Tinggal di sana nanti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ngerokok? Boleh. Aduh teman. Kok? Bentar. Eh? Gimana? Sumatno. Eh Sumatno, ya wes. Jenengmu sapa nang? Romo. Eh? Komar. Sapa? Komar. Komar. Tomar apa Komar? Komar. Oh Komar, rumahmu mana Mas Komar? Di Semarang. Nah ini Komar mau kemana? Temenmu di mana nang? Ngobrol yang enak di mana yo? Di enak, enak jagong ya? Enak jagong kono ya? Komar, Semarangku mana? Pabrik ya. Di bawah situ, di bawah Kersen itu ya. Komar. Di bawah aja, ya? Oh di bawah pohon saja. Oke. Okay. Kita ini di Jalan Pantura. Mana ya, Ru? Pantura Kudus arah Pati ya. Depan pura ini. Oh, ini. Tadi ketemu lihat dia jalan lenggak. Komar. Semarangmu mana, Mar Komar? Bendan. Iya. Bendan itu kecamatannya mana? Kecamatan Bendan. Kecamatan Bendan. Kabupaten? Rul. Ingat tak Rul? Yang dulu itu toh? Samping jalan itu. Seri keluarganya mana ya Rul ya? Kenal. Sampai pernah ketemu aku toh? Eh? Iya. Komar, namamu siapa? Komar. Komar. Bagian aja. Dia ngomong bendan itu aku baru ingat. Saya sebentar, aku satu dulu. Coba saya tak kontak, cari kontak keluarganya. Ojo lungo-lungo. Ini yang Kalimantan dulu itu. Sini dulu ya. Teman-teman ingat dengan ODGJ dulu yang senang dengan perempuan STW? Bukan. Dia kabur karena banyak perempuan STW ya, Ruh? Sudah sama. Bukan artis siapalah pokoknya gitu ya. Nah, keluarganya memang mencari gitu loh. Itu bawa sini aja dulu. Bentar ya. Tak ambil dulu. Tunggu sebentar. Saya menanti kabar saudaranya yang di Pati ini. Karena dia memang dicari. Halo, assalamualaikum. Salam, ya. Mbak Mila. Iya Mas Adi. Jenengan posisi di mana Mbak Mila? Semarang. Ini Komar ketemu Cici. Aku piye, mbok jemput. Di mana? Semarang atau di mana? Di Kudus iki. Iya, Kudus. Mar, ngomong Mar. Mila. Komar, ngomong Mar. Maya gitu, Maya. Mila. Mila. Maya, Mar. Iya. Aku di Kudus. Iya, kakak kerja di Semarang, Mar. Gak ada yang di Pati sama di Kudus. Oh, sama. Aku bisa. Kalau mau ke Semarang bisa nggak, Mar? Naik bis. Nanti kakak jemput gimana? Wah, jangan ya. Naik bis nanti hilang, Mbak. Dijemput. Hilang ya. Aku udah dijemput. Oke, sebentar.
Nggih, sebentar, sebentar. Aku tak di mobil ben ora kanu. Barusan kita konfirmasi dengan Mila. Mila itu kakaknya dia, kakak sepupu ya. Nggak mungkin saya ke Semarang karena hari ini saya harus ke Tayu karena adik nikahan. Ah. Barusan ternyata dia punya saudara di Juwana. Nanti kita antar dia ke Juwana ke Karangboyo ya. Juwana ya. Oke, saya melok mobilku yuk. Lanjut. Mar, kamu tuh jalan-jalan kemana aja, Mar Komar? Hah? Ke Semarang, ke Pati. Kamu dulu sekolah di Pati ya, Mar? Aku kan. Sekolah di mana? Sekolah dulu. Nah, di mana? Di Pati. Pati di mana? Jawa. Iya, di mana? Sekolahmu apa namanya? Nama sekolahannya apa? Nasional. SMA Nasional. SMA Nasional. SMP Nasional. Terus SMA enggak? Enggak. Oke. Duh, ini belum ya. Kita mandikan aja dulu lah sambil jalan nanti. Oke, kita mandikan yuk. Mandi dulu yang bersih ya. Yuk, kita mandikan. Sip. Siapa namaku? Ah, kau ini. Lupa. Kok baju masukin sini semua? Wih, punk rock. Tatonya punk rock. Fuck you. Lepaslah kau punya celana. Sip, duduk sini, duduk sini. Duduk, duduk, duduk. Ah, ah, begitu. Permisi ya, Maria. Sambil bersihin kakinya. Nah, kakinya sambil bersihin. Gimana, seger enggak? Seger. Enak kan? Kok enggak pernah mandi? Kok pasti ingat enggak sih dulu ketemu aku? Hah? Ketemu di mana kita dulu? Di Gunung Sibuk. Oh, dulu ketemu di pantai. Di jalan. Jalan apa? Pantura. Jalan Pantura. Pakai baju. Oke, okay. Bentar, pegang ini dulu. Kamu keluar sebentar, tunggu sini situ. Ayo, pakai yuk. Oke, okay, kita bawa dia ke Juwana. Sip, jalan. Sis. Aku masih coba kontak keluarga yang di Juwana ini. Sis sudah dikasih titiknya, alamatnya. Tapi alhamdulillah, seneng aku ya. Akhirnya lagi orang-orang hilang yang dicari keluarganya akhirnya ketemu dan bisa kita bantu ketemu keluarganya. Ya kalau enggak ada acara harus ke Tayu sih tak antar ke Semarang. Tapi karena ada acara harus enggak bisa ditunda kalau ini. Komar, kamu tuh jalan ke sana. Yang kamu cari siapa? Cari budeku. Oh, cari budenya. Ya, aku itu pas dari tidur, ke mimpi bangun langsung dari tidur itu. Jadi kamu bangun tidur, kamu mimpi terus terbangun dari tidur. Iya. Kamu tuh nyari Bude. Nyari Bude. Ya, Budenya tadi tuh nangis gitu loh. Semangat. Mau ngomong dengan Bude? Ya sebentar ya. Halo.
Bu. Ya. Komar itu nyari ibu kesana kemari itu. Iya, ini memang tinggal dua aku lagi kecilnya itu. Ngomong, kok ngomong Mas Komar? Ibu, aku lagi di jalan mau ke Semarang. Yang pintar ya Komar ya, tapi kamu mau kesini, anu nih ibu kan gak bisa menjemput ini ibu jauh. Kamu kan udah apa Mbak Menamir ingat lah. Iya, masih ingat di Juwana, Paman. Kamu tinggal di sana dulu lah nanti, anu ibu jemput lah. Yang pintar. Nanti Nano, nanti nenek menjemputnya nanti ke apa namanya. Menunggu kakak dulu. Tadi ditelepon kakak belum? Belum. Sudah Mar- tadi. Tadi sudah ngomong sama Ella. Belum. Sama anu, kakak Jamil. Sama belum sama kakak belum ditelepon. Kakak yang di Kalimantan tuh yang Ripa ibu ya? Oh itu anu yang di adekku itu. Oh yang di Kalimantan. Iya benar. Yang di sini itu apa namanya Jamilia, anakku tuh Jamilia, kakak sama As, Asa. Oke. Oh iya tadi Jamilia tadi ya. Ini lagi di mana posisinya ini anu? Ini saya sudah jalan arah Pati mau makan habis tak mandiin dia. Oh kasihan, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga mendapatkan surga dunia akhirat lah. Amin. Amin. Oh ya ini saya ajak makan dia dulu, terus nanti saya meluncur ke Juwana. Oh gitu. Ya ya ya. Oke ibu ya, karena dia mencari jenengan bu ini. Iya memang itu toh, ya, apalagi kecilnya sama aku. Oh iya. Ibu. Mudahan aja nanti anu Mas Didi yang di Juwana itu masku. Oke. Mudahnya bisa menampung beberapa hari dulu gitulah aku mencari waktu yang bisa ke sana. Siap. Yo. Gitu ya Bu ya. Andai saya enggak sibuk sih tak antar ke Semarang. Tapi karena memang saya harus ke Tayu hari ini masalahnya. Oh, okay. Iya. Oke. Okay. Ya manu waktu lu. Oh. Semoga aja urusan lancar. Amin. Amin. Oke. Okay. Nanti bi anu apa namanya? Ada jasanya nanti. Oh, enggak usah, Bu. Bisa. Dipakai untuk merawat Komar saja ya. Oke. Okay. Tapi yang ikhlas lah. Amin. Ikhlas lahir batin kami ya. Oke okay, gitu ya Bu ya. Oke okay, yo, assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Ya, Komar senang sudah ngomong sama ibu. Iya. Nanti kejuana rumah siapa Pak D? Mamang. Paman. Oh, pernah tinggal di Juwana? Pernah. Pamanmu siapa namanya, Nak? Paman Amir. Paman Amir. Oke. Okay. Waktu jalan itu dari rumah siapa ke rumah siapa? Kok bisa di jalanan? Aku dulu kapal ikut turun di Semarang. Naik kapal dari Kalimantan? Iya, dari Sampit. Turun di dari Sampit. Turun di Semarang. Oh, terus? Terus? Mengenaskan sekali. Ya. Jalan atas jalan langsung. Katanya kamu tadi di waktu di mobil, waktu di kamar mandi tadi, kemandiin, kok bilang kerampokan? Iya. Dirampok di mana? Di kapal. Hilang di kapal. Apa yang hilang, Nak? Uang, baju, apa? HP. HP. Pantas tadi. Iya, tadi Jamila nanya HP tadi kan enggak bawa HP. Terus dari Semarang kamu jalan ke Pati? Nyari rumah Bude yang di Bendan? Iya. Bendan. Kamu di sampai tinggal sama siapa? Ayah tiri. Ayah tiri, siapa nama ayah tirimu? Dari. Hah? Dari. Dari. Kok kenal Rifai di Kalimantan? Iya. Siapa iya. Itu? Dulur tuh. Dulur, iya siapa? Saudara kakakku. Saudara kakakmu, Rifai itu kalau salah paman ya, karena tadi itu adiknya ibu tadi. Ya untungnya ketemu lagi kita di jalan. Artinya memang ya sudah saatnya dia ketemu keluarganya. Karena kita sedang tidak mengkhususkan mencari dia.
kita memang mau arah Tayu lewat ketemu dia loh. Pertama lupa aku tadi, tapi pas dia nyebut bendan, duh iki koyo sahi kocak gitu kan. Wajahnya aku lupa. Tapi menyebut bendan pantri aku eling. Oh iya. Gitu ah ya. Kita makan dulu. Sip. Jos. Assalamualaikum. Ini barusan aku mampir makan yang gune Kalidoro mas, Etan Kemiri loh mas. Ngarepe dinner Suzuki loh, Etan Gemeces. Warung biji ya pak. Eh, Bapak Radine nih, Tante nih. Oh, oke siap. Langsung bawa gue Semarang iki engko. Oh, geng. Ya, yo wes, kita tunggu ya mas. Sampai ngerti warungnya? Warung apa, Pak? Bu Widi. Warung makan Bu Widi loh, kanan dah. Kanan dalan loh, kanan dalan. Eh, kiri. Dari Semarang. Barat pembensin. Tak serlok. Tak serlok. Oke. Pokoknya dicukur, Ibu. Orangnya. Dia mau ke susu. Dengan Ibu dicukur, poso. Ayo, rambutnya cepet tutup. Betul, dikinggir, Ibu. Ini karena aku barek nih bu. Salah Gusti, ini barek bujuku. Pengaruhkan bu bujuku. Ini yang aku mau dibareknya bujuku nesu. Ini lho, Umar kok ini. Umar karo Komar gini. Sini. Aku foto manis aku. Oh, black sweet tau ya. Blacknya nanti. Ya aku udah nili aku, Maria ya nili aku, Purwati nili aku, Sri Sulawesi Nengse ya nili aku. No Semarang ini lilit aku, cuma bawa no anggur karun blok. Anggur ya. Blok ya bakar kamu? Blok, ya macam. Oh mateng. Ya mateng. Blok hijau nih. Mar, Omar. Ini nanti kamu diantar ya, Paman. Saya gue cek. Mbak Umar. Nanti kayak mbak tervalidasi. Tadi Anda sedang ngapain? Nggak pun mangan ngenean. Mari setrok ngenean lu apa kan? Ibu lu, Pak. Urang. Sekolah-sekolah, Mas. Kalau tempe tahu lho, gue malah tehat. Lah, wong aku alergi dele malah bukan makan tempe tahu. Mangan tempe rasane kaya mangan lo sate masa kena ya? Masa mau? Sebajan saana nih sing penting rokoy masuk ah? Selamat pagi sahabat semuanya. Makan dari ini ini ngerti ya? Beri ketenangan dengan kamera dia langsung depan ya Allah. Semoga sahabat itu yang di RSD mengatakan dalam jalan coba hidup. Asik. Pokok hidupannya untuk susah. Oh tidak. Jangan ya. Bahagianlah kepada orang tua kamu dan belum mau biarkan orang lain. Itu jadinya waras sama orang lain. Ya mbak pak. Bahagianlah kepada orang tua kamu sebelum kamu biarkan orang lain. Ngerti kan? Wih sekolah no, kok saya berat. Terus, sangune piro. Kamu gue kuliah itu untuk mobil. Kamu kuliah lo. You understand? You understand? Get off. Get off. Not that far lah, betulnya. Kenyang, Mar. Mau ngerapa lagi, Mar? Mar. Kasih, Mar. Itu rokok Noyorono lo, Mar. Noyorono nih. Ya, masih hati, Mar. Tak ngerok aku karo Subandi. Kamu taruh kuping, enggak kamu isep. Oh, tidak untuk cinta daripada untuk rokok, itulah prinsip saya. Itulah prinsip saya, lebih baik putus cinta daripada putus rokok. Iya. Kenapa? Rul, kok kamu potong gue lah, Rul? Lain jikinggit gini. Jadi mau ngejak dirimu, malah dirimu saya motor ya, saya motor ya. Bisa motong lu? Bener kan? Bu, mbak catat satu. Kamu siapa? Lagi kalau pinter jalur bujuku satu, gini jalur aku satu. Mbak catat bu. Eh, apa ini dong? Aku putih lagi kono, hilang kok.
cinta siapa? Patah hati aku, Bu. Eling nang gila patah hati dadi piro? Tegel dadi piro, Mar? Telu. Kurobek-robek cintamu lho, Bu. Ketara cinta tenanan plestri ning gaya nyampe-nyampe cinta bareng. Patah dadi telu era, Mar. Sing siji empat. Cinta siapa? Cinta bojoku dhewe. Ngono ya. Rindu siapa? Rindu gak ada ngatemi. Ngatemi hubung ke alut, Bu. Cuma anak ketemu dalam mimpi ya. Oke. Nyai roro kidul. Wibu cu ya, Bu. Ndalo oma ya, tak kena oma. Montor ya, tukang no montor. Nyatanya pegaiku ya, Bu. Omae cili-cili. Omaku gede ya, Bu. Ntar botol 10.000 omaku. Oke. Watunya aku 6 rit. Botolnya 10.000, nyatanya kuduran di rumah pegai-pegai di Semarang, rumah cili-cili BTN iya, mereka kan wong tanah sih diri, dinyang batang lo yuto, tapi kita kena kenapa? Orang tak jual di gua anak gue itu punya duit di gua wong pun benar-benar, sudah Pak, jenengan? Yeah. Keluarga oh, ini Umar. Iya, cekong gue, Mas. Iya, bapak aja. Mereka, Pak. Jenengan sing Pak Amir. Iya, iya. Pak Amir ya. Pak D-nya dia ya. Iya. Mar-mar mic-nya mana? Napa? Ini tadi kan gini, Pak. Tadi kan ketemu nek depan Pura Kudus. Monggo, Bu, silakan. Iya, oke. Saya tuh lupa sebetulnya dengan dia. Cuman pas dia nyebut Bendan, ya. Saya ingat. Oh. Terus kemudian saya cari toh bahwa saya setahu saya dia itu dicari keluarganya toh. Ya. Terus tak cat, terus kemudian saya nelpon Rifai yang Kalimantan. Oh. Habis itu Rifai ngasih kepo adik ya, adik ini kan ya. Terus Rifai ngasih nomornya Ella, ya. Jamila ya yang Semarang. Ya, Ella lu. Oh. Nah itu terus saya kan mau ke Tayu Pak, jadi nggak bisa nampung dia dulu. Terus akhirnya tadi saya dikasih kontakin jenengan antar ke Juwana, tapi ternyata tadi dikabari di Juwana ada bayi ya. Iya. Bayinya sakit. Khawatir ya Pak. Khawatir. Nah, ini berarti lanjut mau dilanjut ke? Teruskan di Jakarta. Ke Semarang. Ke sana ya. Iya tadi sempat teleponan sama ibu. Dia manggilnya ibu ya. Kadinya bapak itu ya. Mar, ini siapa Mar? Paman. Siapa namanya Mar? Amir. Paman. Melayu ya Pak. Bapak itu Melayu. Ya. Oh. Kalau ibu asli Banti. Asli Juwana Banti. Juwana Banti. Sampai ke sini kenapa? Ya. Apa? Jangan bapak tahu pak, 3 bulan yang lalu saya pernah bersihkan dia loh. Iya. 3 bulan yang lalu kayaknya enggak ya. Itu ketemunya di mana? Waktu itu ketemunya di Terban, Kudus. Oh. Kira tak bersihkan, karena dia bilang mau pulang ke Bendan, akhirnya tak bawa sampai Pati pak. Dia minta turun di dekat lampu merah. Biru, Jalan Lingkar. Nah situ mungkin sampai Bendan enggak ada orang muter lagi. Memang kosong rumah. Kuncinya di bawah Ella tadi ya. Gitu. Sampai sih. Iya, karena kata dia dari Kalimantan nyari ibunya, ibu itu Mbak Ella. Nah, ternyata kata dia tadi waktu tak mandiin tuh kerampokan ya, Mar, kamu Mar. Kerampokan. Di kapal katanya. Di kapal. HP hilang, semuanya hilang. Kerampokan. Kapal penumpang. Nah untungnya ketemu saya lagi nih tadi. Ya alhamdulillah kan kemudian sembuh lagi. Iya. Berarti ini mau langsung diantar ke Semarang pak? Ya rencana mau. Iya. Hati-hati. Mar ke Semarang ya. Ketemu ibu ya. Tinggal di sana nanti ya. Itu siapa Mar? Tahu kenal ini kenal mas anaknya. Iya kenal Komar kenal Edi. Siapa Edi. Sudah besar dia ya, Edi dulu itu Edo lama nih oh, emang ya, kamu kok bisa sampai sini tuh kayak apa itu siapa ya siapa nama antar kok hendak masuk pelabuhan naik sulit orang awaras ini apalagi kayak kamu kok bisa masuk loh
Dulu dia antar kapal. Anu, kerja di kapal. Hah? Kerja di kapal. Oh. Pernah kerja di kapal. Oh, teman. Kok enggak ada yang ngantar di Sampit, Mak? Enggak ada yang ngantar. Enggak ada. Naik kapal sendiri. Dulu persyaratannya pakai KTP apa bebas langsung. Naik kapal. Bebas lo enggak mungkin. Iya enggak mungkin lah, Pak. Ya. Harus ada identitas. Harus ada. Cuma nggak tahu gimana ceritanya dia bisa naik kapal kan? Saking kepinginnya dia pulang ke benda. Ella itu yang rawat dia dari kecil, Pak, ya? Iya. Dia yatim piatu dari kecil. Iya. Sempat sekolah di Pati katanya. Pati. SMP. SMP nasional kata dia. Nasional ya. SMA enggak? Iya. Habis itu? Terus Kalimantan pulang. Oh. Di Kalimantan tinggal sama siapa? Di Kalimantan sama adik. Tarifah itu? Ya, sama Bumi. Uli-uli yang ngotongin. Aman kok, Bu. Dia tenang, enggak? Enggak. Oh, buatan tipe sing nakal galak, enggak dia? Enggak. Dia tenang banget. Dia tenang banget. Iya, sama dia masuk nol. RSJ? Iya, RSJ. Madine ini. Oke. Ya nanti nih kebingungan boleh kontak saya nanti keluarga Semarang. Iya, yang keluarga Semarang monggo nanti ya. Yang penting Komar akhirnya ketemu lagi. Ikut Pak D ya ke Semarang ya. Oke. Okay. Ketemu sama ibu ya. Dengan ketemu sama ibu. Iya, manggilnya ibu ya. Oke. Okay. Anu Budi. Budi. Salaman dengan saya. Terima kasih. Anu. Hati-hati. Ya, sudah. Nah, mohon maaf tidak saya potong rambutnya karena tadi itu saya enggak kepikiran lah tadi karena masa buru-buru toh. Terima kasih banyak nih. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Hati-hati nanti perjalanan. Kontak sama sambian, Pak. Siap. Nggih, hati-hati perjalanan di Semarang, rada macet di Demak rada macet sebelum Cengguli macet, Pak. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mengantar ke Semarang. Iya, Pak. Karena memang saya sibuk banget. Bisa ngantar sampai ke sini. Oke. Okay. Andi saya tidak sibuk pasti tak antar ke Semarang. Kemarin saya juga habis ngantar ke Sayung. Ketemunya tenggune mriki lho karaben, kuwur, gabus. Ini nanti naik bus jenengan. Kaget tahu tak mir nggo mobil sampean. Ya udah besar, udah kelajang. Saya mau naik bus. Enggak apa-apa. Ingat ya lah ikam melawan Andi ini. Ingat. Itu ya teman-teman, mohon doanya mudah-mudahan kebaikan, keselamatan, kesembuhan untuk Komar ya. Mudah-mudahan nanti bisa berobat ke rumah sakit jiwa yang ada di Semarang. Iya. Hati-hati. Ya. Oke. Okay. Salim. Salim. Gaya mulai, Mar. Ijak salaman, Mar. Salim. Gede adik. Ini ngeten iki. Yo lorong ngeten iki. Ngeten lorong nang yo. Kurang luwe ya. Hati-hati, Pak. Hati-hati Mas Edi ya. Ya, hati-hati.